Pokoknya yang bergantung tuh namanya bunga gantung. Udah. intinya di sini bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bunda Naki. Yang baru menemukan channel ini, silahkan di subscribe, di like, dan di komen di kolom komentar. Pada video kali ini kita akan meremajakan bunga-bunga gantung yang ada di galeri Bunda Naki. Ini udah ada yang tumpul-tumpul kering. Ini katanya ini bunga gantung. Kalau saya lihat ini dari semak-semak juga banyak ini bunga-bunga ini. Oke, sekarang kita akan proses peremajaan lagi bunga gantung yang ada di galeri Bunda Naki. Hah, bunga anggrek saya pindah ke sini, bro. Kok pindah ke sini nih? Ini saya lebih suka sama bunga anggrek ini. Tanaman-tanaman mahal, tahan lama. Oke, ikuti terus selanjutnya videonya. Sini ownernya lagi meremajakan bunga gantung. Ini bunga gantung apa namanya? Jenggot Firaun. Jenggot Firaun, mak jenggot lagi. Firaun lagi. Tapi nggak apa lah. Namanya jenggot Firaun. Jenggot Firaun. Ayo, dirikan. Ini dia jenggot Firaun. Panjang ya, jenggot Firaunnya. Ini karena jarang disiram. Juga nggak musim hujan ya, terpaksa diremajakan lagi supaya kelihatannya cantik lagi, supaya rimbun lagi. Jadi ownernya digantikan sama produsernya sekarang ngomongnya, karena ownernya dia mau bikin video sendiri katanya. Ini dia yang sudah kita pindahkan ya. Tadi udah mulai kering. Ini bunga apa namanya nih, owner nih? Yang merahnya apa namanya nih, Bun? Ini dapatnya di semak-semak juga nih. Bunga itu kan dari semak-semak, dari hutan. Kita bawa ke rumah, kita kasih vitamin, air, oksigen supaya dia kelihatan cantik. Oke, lanjut ya. Kita lihat ownernya lagi beres-beres di atas. Ini. Udah diambil apa namanya? Bunga yang tadi. Ganti apa ya? Ganti tanah atau di setek-setek lagi. Setek-setek lagi, karena kalau kebanyakan sekam bunga ini banyak semutnya. Ini apa semut mundur, apa yang bagus namanya, tanahnya kurang bagus. Ini ada sekamnya. Ini media tanamnya, tanah biasa, sekam, terus dicampur dengan pupuk kandang sedikit. Media tanam, karena media tanam yang tadi nggak bagus, banyak pasirnya. Kita ganti dengan apa, media tanam yang baru. Selain daripada janggut Firaun, ini janggut Firaun ya. Ini kita remajakan juga bunga gantung keribo atau keriting. Rumit lihatnya, memang kayak rambut orang keriting. Ini kita tanam dulu, nanti kalau saya tanam baru kita siram ya. Kita siram, terus kita letakkan di tempat yang lindung.
karena di sini saya menggunakan paranet, ya, jadi tidak begitu tercerah dengan sinar matahari. Ini dia bunga gantung keribo. Sesuai dengan judul nanti ya, peremajaan bunga gantung yang ada di galeri Bunda Naki. Ini contohnya. Ini nanti kalau hasilnya di sini nggak ada lagi ya, karena sudah banyak yang dipesan orang atau dijemput ke sini untuk membelinya. Ini kisaran harganya berapa ini kalau satu pot ini? 25.000. 25.000 saja, guys. 25.000 saja. Ini sebenarnya bukan bunga keribo nih. Di hutan-hutan banyak juga ini di bawah-bawah. Tapi kalau kita bawa ke masukkan ke dalam pot, hasilnya juga nanti akan bagus. Kita tunggu nanti ya bagaimana hasil bunganya di video-video berikutnya. Tapi jangan lupa di support channelnya Bunda Naki ya, teman-teman, kawan-kawan, bro-bro, guys-guys. Ini dia, nanti tinggal disiram. Tinggal disiram terus digantung lagi pakai tali atau kita masukkan ke sini nanti. Ke sini nanti. Nah, masuk ke sini. Nanti disiram lagi. Ini lagi proses menghilangkan daun-daun yang kering karena terlalu rimbun. Ini bunga apa nih? Yang hijau-hijau ini cantik bunga ini, satu, dua. Bunga ini. Apa bunga ini, Bu? Nama enggak tahu. Owner enggak tahu bunga namanya apa. Dia nengok cantik, bunga orang dia ingin tanam juga. Ini enggak tahu nama bunga ini. Yang penting dia bisa digantung tumbuhannya. Cantik dilihat. Cantik, warnanya ungu. Warnanya ungu. Ini lagi bunga gantung juga namanya. Kata ownernya ini air mata pengantin. Begini air mata pengantin. Mungkin pengantinnya lagi kecewa jadi meleleh-leleh panjang ke bawah. Inilah contoh bunganya. Kayaknya di atas kita tengok udah kering juga nih. Karena penyiraman kadang-kadang sekali dalam 2 hari, satu kali dalam sehari kalau panas, kalau hujan, kalau nggak ada hujan. Ownernya lagi malas ngomong, jadi saya bujuk-bujuk untuk ngomong. Ini dia bunga gantung keribo. Jadi jenis lilinnya cukup lumayan banyak. Ini juga. Nah, ini apa namanya ini? Ini bunga apa namanya ini? Hah? Gak tahu. Nah, ini gak tahu juga kata owner ya. Dia mau pelihara bunga tapi gak tahu bunga. Karena dia asalnya dari Miana. Nih, apa namanya ini? Menggantung apa nih? Pokoknya yang bergantung itu namanya bunga gantung. intinya di sini bunga yang bergantung itu namanya bunga gantung. Ya iyalah, dimanapun orang pasti jawab kayak gitu. Oke, setelah melakukan pembenahan bunga gantung, ini sama nih. Ini juga bagus, cantik. Air mata pengantin meleleh ke bawah. Koleksi-koleksi bunga gantung yang ada di galeri Bunda Naki. Untuk teman-teman support terus ya, dan komen di bawah, berikan masukan, saran dan ide tentang konten-konten yang kami sukukan di channel Bunda Naki.
Semoga bermanfaat juga menambah hiburan tentang bunga di galeri bunga gantung mirip-mirip begonia ya. Kalau yang tahu komen di komentar ya. Komen di kolom komentar. Ini juga bunga gantung. Belum dikasih tali. Jenis pakis. Jenis bunga pakis. Kalau digantung bagus juga ini. Ini juga yang tadi. Ini juga. Ya. Ini yang sudah kita remajakan tadi. Untuk tahap remajanya enggak sulit kok. Cuman dibersihkan daun-daun yang kering, diganti tanah, media tanamnya atau ganti tanahnya. Sekali lagi jangan lupa supportnya di like, komen, dan subscribe channelnya Bunda Naki. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.